Mempersiapkan diri dalam pentas penyamaran bola dengan tangan kiri, kali ini mulai dari mana sang pelambung sambar. Bagus penyamaran bola yang dilakukan nomor 1. Akankah dia akan meraih menerobos? Namun dia tidak berani menerobos. Standby saja di biang perdana membawa angka hidup. Selanjutnya akan dipanggil nomor punggung 2, Singa Utara. Si nomor punggung 2, mereka orangnya si nomor punggung 2, itulah dia si nomor punggung 2, sang Singa Utara. Orang yang kedua kalinya akan mencoba untuk menyamar bola. Akankah si nomor punggung 2 berhasil mengantarkan satu kawannya di biang perdana? Kita nantikan saja sepak terjang yang akan dilakukan nomor punggung 2 dari Singa Utara. Jangan sabar yang dilakukan nomor punggung 2. Percoba dia dapat oleh sang kita, sang Piala. Kembali dia percoba oleh sahabat. Dan selalu beriman bola dari Garuda kita kali ini akhirnya nomor punggung 2. Selamat saja di biang perdana membawa angka 0. Selanjutnya kami panggil nomor punggung 3, Singa Utara. Nomor punggung 3, sang angka keramat dari Singa Utara. Bersiap segala angka Garuda hitam, karena satu menit di menit awal tersimpan rapi. Nomor punggung 3 sudah mulai memanggil ancang-ancang pada sang pelaku sambar. Bagus penyamaran bola yang dilakukan nomor punggung 3, namun pelanggaran yang dilakukan nomor punggung 3 dari sang Singa Utara. Akhirnya dia selamat di biang perdana membawa angka Singa Utara. Itulah dia si nomor punggung 4. Dua teman mengalami kegagalan dari Singa Utara. Akankah nomor punggung 4 mempunyai gajeman bisa mengantarkan satu poin di biang perdana? Sambar, bagus penyamaran bola si nomor punggung 4. Berlari kencan satu orang ke ujung timur sana, namun terlalu lambat saja bola Garuda hitam. Apa yang terjadi kembali? Umpan panjang dilakukan ke ujung timur sana, namun terlalu lambat saja bola dari Garuda hitam. Satu sosok manusia dari Singa Utara telah selamat di biang kedua. Namun kembali tersisa dua orang kembali dari ujung barat sana. Bersiap segala anda Garuda hitam, karena poin-poin telah menunggu di biang kedua. Namun sementara bola dikuasai oleh sang Garuda hitam. Akankah kembali terjadi pulangan dari ujung timur? Namun tembakan jarak jauh berhasil dilakukan dari sang Garuda hitam. Agus sudah angka-angkanya bagi Singa Utara. Dan akhirnya Leswin di ujung timur sana telah berkibar-kibar. Kedudukan beralih kembali dari Garuda yang sudah menjabat sebagai nomor punggung 1. Itulah dia si nomor punggung 1. Sembari dia membaca mata dia selamat di tengah perjalanan. Kita nantikan saja sewak terjang yang akan dilakukan nomor punggung 1, sang Garuda hitam. Ancang-ancang kembali telah dia meragakan kulit panjang kali ini. Telah dibuji oleh sang wasit Garuda hitam nomor punggung 1. Acukan jari manis kepada sang pelabung, berikan umpan batang sambar. Bagus penyamaran bola yang dilakukan nomor punggung 1. Namun sayangnya dia terjebak di hadapan oleh sang Singa Utara. Makin lagi pecah tembak, tembakan masih gagal rupanya Singa Utara. Nomor punggung 5 dari Singa Utara, itulah dia si nomor punggung 5 dengan postur tubuh yang biru cangkul sekali dari nomor punggung 5 Singa Utara. Dia sudah berdiri gagah dan sudah menampakkan diri dengan ancang-ancang yang telah dia berikan nomor punggung 5 sambar. Keras memang kamu sayang kurang kota dari garis. Membawa agen dolar standby saja. Nah, itulah dia si nomor punggung 6 dari Singa Utara. Sudah keluar memasuki singgah sana penyamaran bola. Kita nantikan saja sepak terjang yang akan dilakukan si nomor 6 Singa Utara. Acukan senjata kawan sang pelabung sambar. Kembali gagal sambaran yang dilakukan nomor punggung 6 dari Singa Utara. Tembakan 7. Lagi-lagi si jangkung punya mana dari Singa Utara. Yang sudah mulai memutar yang lebih selamat kemana bola akan diberikan nomor punggung 7. Singa Utara angkat bola sambar. Namun lagi-lagi gagal sambaran si nomor 7 Singa Utara membawa angka 0. Tim Singa Utara itulah dia si nomor 8 dengan tergesa-gesanya dia. Mampu gak diberikan sambarannya dengan butuh syukurnya. Menurut panjang kali terus kebunyi oleh sahabat yang sambar. Bagus penyamaran bola yang diberikan nomor 8 dari Singa Utara kali tembak. Tembakan berhasil dari sang Garuda hitam. Namun kembali Singa Utara umpan kembali tembakan. Tembakan balasan kembali. Tembakan balasan gagal kembali dari Garuda hitam. Nah, akhirnya Lesmen kembali telah berkibar. Lagi nomor 9 Singa Utara. Sang eksekutor belakang rupanya yang di Singa Utara akan mencoba untuk mencabar bola. Dengan senjata sudah mulai di tim timur lambaikan tangan kiri. Dan kulit panjang telah menunjukkan sambar. Jangan sambar si nomor 9. Namun akan terjadi terjumpa dia. Dia akan dapat oleh Garuda hitam. Makin sedikit takut dia. Tembakan jarak jauh namun gagal. Nah, akhirnya nomor 9 dari Garuda hitam pun 10. Masih bersama tim Singa Utara, itulah dia si nomor punggung 10. Sudah berdiri gagah dan sudah menampakkan diri dengan kuda-kuda telah diperagakan oleh nomor punggung 10 sambar. Bagus penyamaran bola yang dilakukan nomor punggung 10 dari Singa Utara. Namun dia terjebak, namun Lesmen telah berkibar-kibar. Pelanggaran kembali dilakukan oleh sang Garuda hitam nomor punggung 10. Dinyatakan selamat di biang perdana membawa angka hidup 11. Selanjutnya kami persilakan Singa Utara. Nomor punggung 11 kembali hadir sang eksekutor belakang. Dari Singa Utara akan mencoba untuk menyamar bola. Akan kaca akan berhasil mengantarkan satu kawannya di biang perdana. Sambar saja bola, namun kurang muka dari garis perawatan bola si nomor 11 terjumpa dia oleh sang Garuda. Tembak, tembakan berhasil dari jalan jauh. Tembakan balasan gagal dari Singa Utara. Akhirnya
Ribet Garuda Hitam, itulah dia sudah nomor punggung 2. Sudah keluar dengan santunya dia melangkah menuju sungai Singkas sudah menyebarkan bola. Dengan senjata kali ini sudah mulai timang-timang. Kemana bola akan diberikan oleh nomor punggung 2. Kuda-kuda kembali telah dia berikan dan kulit panjang. Telah dimudah sang wasit Garuda Hitam nomor punggung 2 mencoba sambar. Kurang kota dari garis berata bola si nomor punggung 2 membawa akan mulut. Dan standby saja di yang berdana nomor punggung 3. Kali persilakan Garuda Hitam. Nomor punggung 3 masih bersama Garuda Hitam, itulah dia sudah berpunggung 3. Saat angka kerabat akan ini akan mencoba untuk menyamar bola. Akankah dia akan berhasil mengeksekusi bola dengan sempurna? Kita nantikan saja. Sepak terjang nomor punggung 3 acungkan tangan kiri dan kulit panjang telah dibunyikan oleh sang wasit sambar. Bagus penyamaran bola, namun apa yang terjadi? Nomor punggung 3 terjumpa oleh Singa Utara di arah angin terjadi dia tembak. Tembakan berhasil Singa Utara. Harus sudah angkanya bagi sang Garuda Hitam. Dari Singa Utara sudah mulai memasuki Singa sudah menyamar bola dengan ancang-ancang yang telah dia berikan nomor 12. Acungkan tangan kiri kepada sang pelaku sambar. Bagus penyamaran bola yang dilakukan nomor 12. Akankah dia akan melangsungkan terobosan ke belakang? Namun dia tidak berani menerobos. Itulah dia si nomor punggung 1 sudah tampil yang kedua kalinya. Akankah dia akan berhasil menyamarkan satu pawai dari tiang perdana dengan kuda-kuda yang telah dia berikan nomor punggung 1? Kulit panjang telah dibunyikan sambar. Bagus penyamaran bola, namun pelanggaran kembali kepada nomor punggung 1. Tembakan masih gagal dari Garuda Hitam. Nomor punggung 2 selamat membawa akan dulu. Kami panggil selanjutnya nomor punggung 2. 3 nomor punggung 2 masih bersama Singa Utara. Si nomor punggung 2 yang sudah bersiap-siaga di dalam pentas penyamaran bola dengan tangan kiri mulai dengan sambar. Lagi-lagi gagal sambar si nomor punggung 2 dari Singa Utara. Terjumpa dia oleh sang Garuda Hitam. Makin berkibit dia akan kadang selamat di tujuan. Akhirnya dia selamat di tiang perdana membawa angka 0-3. Selanjutnya kami persilakan. Sudah menunggu di tiang perdana. Bersiap-siaga anda Garuda Hitam. Bangunlah benteng-benteng sobat mungkin. Nomor punggung 3 dari Singa Utara akan mencoba sambar. Namun lagi-lagi gagal dikarenakan bola terlalu melebar. Angka kosong yang dia bawa. Selanjutnya kami panggil Singa Utara nomor punggung 4. Nomor punggung 4 kembali hadir dari Singa Utara. Juga dia nomor punggung 4. Tiga teman telah mengalami kegagalan dari Singa Utara. Akhirnya nomor punggung 4 memiliki keberhasilan. Kita nantikan saja sepak terjang nomor kembali. Gagal sambar si nomor punggung 4 dari Singa Utara. Terjebak dia di ujung tiang perdana. Namun dia masih mundur menir. Terjebak kembali. Namun bola dikuasai oleh Sanjuri dan Bat. Tembakan masih gagal Garuda Hitam. Nomor punggung 4 selamat kembali. Yang pertama membawa akan selanjutnya kami panggil nomor punggung 5. Nomor punggung 5 masih bersama Singa Utara. Kita katakan saja sepak terjang nomor 5 dari Singa Utara. Akankah dia akan mempunyai keberhasilan mengantarkan satu poin di tiang perdana? Kulit panjang telah memberikan sambar. Namun kembali gagal sambar si nomor 5 dari Singa Utara. Dari Singa Utara diberi kesempatan dua kali pukulan apabila tidak berhasil. Maka kedudukan gratis diraih oleh Garuda Hitam. Si nomor 8 sudah bersiap-siap gagal menyambar bola sambar. Namun sambaran yang pertama yang kalinya gagal Singa Utara. Tinggal satu kesempatan lagi. Kita saksikan bersama-sama kembali akankah nomor punggung 8 dari Singa Utara mempunyai keberhasilan mengantarkan satu poin yang tiang perdana. Ancang-ancang telah turunkan sambar. Bagus penyamaran bola si nomor punggung 8. Satu orang berlari kita ke ujung timur sana. Namun terlalu lambat saja bola dari sang Garuda Hitam. Satu sosok manusia terjepit rohnya. Namun apa yang terjadi? Tembak. Tembakan mudah dan saling sang Garuda Hitam. Akankah kembali terjadi tembak pada sang namun satu terjebak Garuda Hitam tembak. Tembakan rupa-rupanya masih belum. Namun Lesbit. Itulah dia dari Garuda Hitam. Silver berobat. Kecil bunyi rupa-rupanya dari Garuda Hitam akan mencoba untuk menyamar bola. Kita nantikan saja sepak terjang yang akan dilakukan Silver berobat Garuda Hitam dengan kuda-kuda yang telah dia berikan. Kulit panjang kembali telah dibunyi oleh sama sambar. Gagal sambar Silver berobat dari Garuda Hitam kembali. Namun pelanggaran ringan kembali dilakukan oleh Singa Utara nomor 10. Kita menunggu dia sudah menunggu 5. Sudah berdiri kagak dan sudah menempatkan diri. Dan sudah menunggu tanya bola sang pelabung sambaran. Bagus penyamaran bola yang dilakukan nomor 5. Akankah dia akan langsung terusan? Namun satu orang telah berlari ke jatuh sana. Namun kembali bola dikirim oleh Singa Utara. Apa yang terjadi kembali? Satu orang terjebak dari Garuda Hitam. Akankah nomor 5 akan selamat di tuan? Namun dia mundur kembali kembali. Bola dikuasai oleh sang tembakan. Akhirnya tembakan berhasil dilakukan dari sang Singa Utara. Namun kembali Garuda Hitam masih mencoba mengirim bola ke ujung barat sana. Namun pada akhirnya Lesbet meragakan ancang-ancang kepada sang pelabung. Kemana bola akan diperagakan oleh nomor 10 sang Singa Utara.
Bagus penyebaran bola di nomor pukul 10. Namun sayangnya satu orang terjebak di ujung sana. Namun sementara bola dikuasai oleh sang Garuda Hitam, akan ditembak. Tembakan berhasil dari Garuda Hitam. Tembak balasan. Namun tembak balasan gagal dari sang oleh sang wasit. Pertandingan dimulai. Garuda Hitam kami panggil nomor pukul 1. Itulah dia sinar pukul 1 dari tim Garuda Hitam, sudah berpesan diri dalam petas penyebaran bola dengan ancang-ancang yang telah diapakan nomor pukul 1. Acungkan tangan kiri dan pelit panjang kepala telah diberikan sambaran. Agar sambaran yang diberikan nomor pukul 1 dari Garuda Hitam terjebak dia diharapkan oleh sang singa utara. Akankah dia akan selamat dijual? Namun sementara bola ditembak. Tembakan rupa-rupanya berhasil dilakukan dari singa utara. Akhirnya kedudukan beralih kepada singa utara. Orang yang pertama kalinya akan mencoba untuk menyambar bola. Kita nantikan saja sepak terjang yang akan dilakukan nomor pukul 1 dari Singa Utara. Dengan ancang-ancang yang telah diupakan dan pulih panjang kembali telah punya sang wajib dari tim Singa Utara. Sambar! Gagal sambaran yang dilakukan nomor pukul 1. Tembak! Tembakan gagal dari Garuda Hitam. Akhirnya satu orang dari sang Singa Utara selamat parah dengan kuda-kuda yang telah diupakan nomor pukul 2. Acukan tangan kiri. Sambar! Lantai pasti pada batang bola yang dilakukan nomor pukul 2 dari Singa Utara kali ini. Akhirnya satu orang dari Singa Utara selamat di tiang perdana membawa angka hidup selanjutnya. Saat ada kerabat rumah yang akan mencoba coba nyamar bola, akankah dia akan berhasil mengantarkan satu pemain di tiang perdana? Sambar! Bagus menyamar bola si nomor pukul 3, namun sayangnya dia terjebak kembali di arah depan oleh sang Garuda Hitam. Tembak! Tembakan mudah diatasi oleh sang Garuda Hitam. Akhirnya bola masih dikirim ke arah belakang oleh Singa Utara. Satu orang dari Garuda Hitam berlari ke tengah ujung timur sana. Namun apa yang terjadi? Bola kembali dikirim oleh sang Asaik. Persilakan Garuda Hitam, itulah dia sinar punggung 2. Dengan santunya dia melangkah menuju singgah sana penyebaran bola. Kita saksikan bersama-sama kembali sepak terjang yang akan dilakukan nomor 2. Dengan ancaman yang telah dia berikan, selit panjang kembali telah diberikan sang wasit nomor 2. Singa Utara sambar. Bagus penyebaran bola yang dilakukan dari sang Garuda Hitam. Namun apa yang terjadi? Akhirnya satu orang kembali dari nomor 2. Namun terlalu lambat dan bola dari Singa Utara. Akhirnya satu orang dari Garuda Hitam akan selamat di tingkat 2. Namun salah pengiriman bola kembali dari Singa Utara. Akhirnya satu orang dari Garuda Hitam selamat saja di tiang kedua tanpa rintangan suatu apapun. Kembali bola kami bagi nomor punggung 3. Si nomor punggung 3, kami persilakan Garuda Hitam. Bersiap segala Anda Singa Utara. Tingkatkan konsentrasi Anda karena di menit awal Garuda Hitam telah menyimpan berapa poin di tiang kedua. Akankah kembali si nomor pukul 3 berhasil memulangkan satu pemainnya? Kita nantikan saja sepak terjang nomor pukul 3 dari Garuda Hitam. Angka bola sambar, hampir pecah bola di si nomor pukul 3. Tidak sia-sia menyebut satu pemainnya dari ujung timur sana. Dapat ambil bolanya Singa Utara karena ada terobosan tajam dari ujung timur sana Garuda Hitam. Namun dia sebelum mundur saja, mungkin menunggu utamanya yang sudah merebut jadwal. Namun kembali satu orang mundur mandir dari sang Garuda Hitam. Apa yang terjadi kembali? Nampaknya bola kembali dikuasai oleh Singa Utara. Akankah dua sosok manusia dari ujung timur sana akan selamat dari impitan oleh Singa Utara? Namun apa yang terjadi? Tembak! Tembakan masih gagal! Tembakan masih gagal! Satu orang berlari ke tengah timur sana. Akankah timur? Akankah dia tembak? Tembakan masih belum. Satu orang berhasil menawarkan dua poinnya. Namun tersisa dua orang kembali dari ujung timur sana. Bersiap-siaplah Anda Singa Utara karena poin-poin di ujung timur sana masih menunggu. Kita saksikan bersama-sama kembali. Namun tiga orang kali telah berada di ujung timur sana. Namun sementara bola dikuasai oleh sang Singa Utara. Akankah tiga orang dari ujung timur sana? Namun kembali satu orang dibirayan lolos saja. Satu orang terjebak dari sang Garuda Hitam. Namun kembali bola dikuasai oleh sang Garuda Hitam. Saat akhirnya satu orang memilih menurut saja. Kita saksikan bersama-sama kembali bola kembali dikuasai oleh sang Singa Utara. Tembak! Tembakan kedua kalinya berhasil kembali oleh Singa Utara. Namun kembali Lesman telah berkibar-kibar. Apa yang terjadi? Akhirnya kedudukan Singa Utara. Jangan kecil hati Singa Utara. Satu orang bonus nomor 4 dinyatakan selamat di tiang perdana membawa angka hidup. Nomor selanjutnya kami panggil Singa Utara nomor punggung 5. Tinggal diam untuk mengejar kekalahannya. Itulah dia nomor punggung 5 dari Singa Utara, sudah bersiap siaga di dalam pentas penyamaran bola dengan tangan kiri mulai dari ke belakang melakukan sambar. Bagus penyamaran bola yang dilakukan nomor 5. Namun sayangnya kembali dia terjebak di hadapan oleh Garuda Hitam. Apa yang terjadi? Kembali tembak, tembakan berhasil dari Garuda Hitam. Tembak balasan kembali
kembali berhasil dari Sika Utara. Akhirnya kembali terjadi tembak balasan dari Garuda Hitam. Namun pada akhirnya Lesmen kembali telah berkibar. Maksudnya dari nomor 6, di nomor 7 dari Sika Utara sudah mempersiapkan diri dalam pentas penyamaran bola dengan kuda-kuda telah diberikan sabar. Agus penyamaran bola yang dilukut nomor 7, namun saja dia kembali terjumpa di hari tempat oleh Garuda Hitam. Akhir menembak, tembakan berhasil dari sang Garuda Hitam. Akhirnya terjadi tembak balasan dari Sika Utara. Namun tidak tembak balasan. 6 menit normal sudah jalannya pertandingan di set yang kedua dengan kedudukan skor unggul sementara Garuda Hitam. Si nomor kuda rupa-rupanya sudah berdiri gagah dan sudah mulai menunggu di atas sang pelaku kemana bola akan diposisikan oleh si nomor kuda dari Garuda Hitam. Tamparan gagal yang dilakukan nomor kuda dari Garuda Hitam, namun apa yang terjadi terjebak dia. Nah, akhirnya nomor kuda selamat di tiang perdana membawa angka 0. Nomor punggung 7 kami persilakan Garuda Hitam. 5-5. Nomor punggung 5 dari Garuda Hitam itu dia si nomor punggung 5. Kecil punya rupa-rupanya dari Garuda Hitam akan mencoba untuk menyamar bola. Akankah dia akan berhasil mengeksekusi bola dengan sempurna? Senjata boleh dicoba kepada sang pelaku sabar. Lagi-lagi gagal sabar si nomor 5 tembak. Tembakan masih belum dari si hadir. Itulah dia si nomor 6 dari sang Garuda Hitam akan mencoba untuk menyamar bola. Kita nantikan saja sepak terjang yang akan dilakukan si nomor 6 dari Garuda Hitam sabar. Lagi-lagi gagal sabar si tembak. Tembakan balasan dari Garuda Hitam sabar. Namun tembak balasan gagal dari Garuda. Dan kejarlah angka yang telah jadi jalan dari Sika Utara. Nomor punggung 8 kami persilakan 10 yang ada rupa-rupanya. Itulah dia si nomor punggung 10 dari Sika Utara. Sudah berada di dalam pentas penyamaran bola dengan tangan kiri bola di udara sang pelaku. Angkat bola, angkat saja bola. Namun gagal sabar si nomor punggung 10. Berjumpa kembali di dalam dari sang Garuda Hitam. Maka ditembak. Tembakan berhasil bukan dari sang Garuda Hitam. Tembak balasan. Tembakan balasan gagal rupa-rupanya dari Sika Utara. Punggung 8 yang ada. Itulah dia si nomor punggung 8, sungguh gempar kali akan mencoba dari Garuda Hitam yang sudah berdiri gagah dan sudah menenangkan diri dengan kuda-kuda telah diberi nomor 8. Acungkan tangan kiri bersangka lampu sabar. Bagus penyamaran bola yang kedua nomor 8 dari sang Garuda Hitam. Namun dia tidak berani merobos kembali bola kami bagi nomor punggung 9. Si nomor punggung 9 satu yang ada. Itulah dia si nomor punggung 1 dari Garuda Hitam yang sudah menggantikan kokusannya. Nomor punggung 1 sudah mulai menimbang-nimbang selapang. Acungkan tangan kiri kepada sang pelagung. Dan kulit panjang kembali telah dipunyai sang wasit dari Garuda Hitam. Sabar! Gagal sabar jero nomor punggung 1. Terjebak satu orang di ujung pertahanan dari sang Garuda Utara. Akankah dia selamat di tiang perdana? Namun kembali dia terhimpit dari tembak. Tembakan masih gagal Sika Utara. Akhirnya satu orang dari sang Garuda Hitam selamat di tiang perdana membawa angka 0. Nomor punggung 2 selanjutnya Garuda Hitam. Nomor punggung 2 kami persilakan dari Garuda Hitam. Itulah dia, tinggal satu orang temannya. Perhatian si nomor punggung 2 sang pencetak akan gemar rupa-rupanya untuk menyamar bola dengan tangan kiri mulai diurut kepada sang pelabung. Kulit panjang kembali terlalu menjaga sabar. Bagus penyamar bola si nomor punggung 3 Garuda Hitam. Namun kembali salah kiriman bola dari sang Sika Utara. Satu orang berlari kita kunjungi bersana, namun dia mulai mundur saja. Tembakan masih gagal Sika Utara. Akhirnya dua sosok manusia dari Garuda Hitam telah selamat di tiang kedua. Namun kembali tersisa satu orang kembali dari ujung barat sana. Bersiap siaga Anda Sika Utara. Bangunlah benteng-benteng kesurat mungkin karena Garuda Hitam telah menyimpan peluru-peluru angka di tiang kedua. Kita simak bersama-sama kembali otak nanti bola terjadi dilakukan oleh Sika Utara. Namun dua orang dari Garuda Hitam berapa-apa masih tenang-tenang saja. Akankah dua orang dari Garuda Hitam akan selamat saja di tiang kedua? Kita tonton bersama-sama kembali otak-atik bola terjadi dilakukan oleh Sika Utara. Jangan sampai kalah mata dari Sika Utara karena Garuda Hitam telah menyimpan berapa angka di durasi pertandingan yang tinggal berapa menit lagi. Kita simak bersama-sama kembali. Masih tenang-tenang saja dari Sika Utara, namun dua sosok manusia dari Garuda Hitam dibiarkan saja. Mondar-mandir kembali terjadi terobosan tembakan. Akhirnya tembakan berhasil dari sangga Sika Utara, namun Garuda Hitam masih mencoba mengirim bola ke ujung timur sana. Namun pada akhirnya kembali bisa menciptakan dua punya sekaligus. Kita tonton bersama-sama kembali. Si nomor 12 sudah menunggu raja bersang pelabung. Dia sudah mulai bergaya dan sudah mulai mengacungkan tangan kiri dan kulit panjang kembali. Telah dibunyi oleh sang wasit sabar. Gagal sabar si nomor 12 dari Sika Utara, namun kembali terjebak dia. Apa yang terjadi pelanggaran? Akankah di menit akhir kembali nomor 1 menciptakan dua punya sabar? Kurang montan dari garis penonton bola si nomor 1 Sika Utara membawa angka 0 dan standby. Sang angka keramat kali akan mencoba untuk menyamar bola.
Kita simak bersama-sama kembali. Karena dipukul bola sedapan putih ke Santor. Bagus penyemaran bola sedapan putih dari Sega Utara. Namun Santor terjebak rumah rumahnya dari Sang Garuda Hitam. Apa yang terjadi kembali? Nampaknya tembak balasan. Dapat tembakan balasan kembali berhasil dari Sega Utara. Namun kembali Lesman telah berkibar-kibar. Kedudukan dari Sega Utara masih tetap sebagai penyerang. Kami panggil nomor punggung 4. Nomor punggung 5 yang ada. Ini sudah dia nomor punggung 5. Perhatian tinggal satu orang temannya dari Sehingga Utara itu sudah nomor punggung 5. Waktu tinggal menghitung detik lagi nomor punggung 5. Sudah bersiap siaga dengan pentas penyamaran bola Sabar. Bagus penyamaran bola yang dilakukan nomor punggung 5. Terjadi terobosan berbentang-bentang pada bawah arah ke jutaan bersana. Namun kebenaran melempar. Tembakan berhasil dilakukan dari Garuda Hitam. Aku sudah angka gajah bagi Sehingga Utara. Namun bola kembali dikirim ke ujung timur sana. Namun pada akhirnya bersama dengan habisnya waktu pertandingan di set yang kedua antara Sehingga Utara dengan lawan tandingnya Garuda Hitam dengan kedudukan skor dimenangkan oleh Garuda Hitam 2-0.